Cabai-cabian 5.000. Murah banget. Perak. Yang jantan loh. Iya, 5.000 perak semalam. Masa yang jantan 5.000? Betul. Terbang ya. Tuh ya. Wah, iya betul. Landuk semak. Landuk semak 1.000 mau enggak nih? Ini 1.000 perak. Wah, enggak ada yang mau Mas Bagus. 1.000 perak. Udah cukup. 1.000 perak terbangin. Dan normal 1.000. Cipo. 1.000 cipo. Kutila sutra 5.000 itu loh. Waduh, enggak ada yang mau. Oke. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas gas. Wah, gimana nih? Kios yang ala kadarnya. Ala kadarnya ya. Seperti biasa nih kios, alhamdulillah. Siap. Posisinya di mana ini? Lantai dasar, patokannya deket mie ayam Pade. Siapa Pade siapa? Comal. Pak Ade Comal ya, seperti biasa nih. Nanti bagi yang belum tahu petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video ya. Betul. Untuk kirim-kirim gimana dan tukar tambah Mas Bagus? Kirim-kirim luar biasa, tukar tambah luar biasa. Terus kirim-kirimnya luar biasa lah. Kalau tukar tambah, kalau burungnya minus, burungnya nggak ada kakinya, kita terima. Yang penting cocok nambahnya. Yang penting cocok nambahnya ya. Betul. Untuk channel YouTube-nya apa namanya nih? Jangan lupa, ini kita lagi bongkaran terus setiap hari dan bagi-bagi burung gratis. Tentunya kalau pas lagi bongkaran kita bagi-bagi burung gratis. Oh, sekarang udah begitu lagi ya? Terus yang kedua, jangan lupa follow. Jangan lupa follow. TikTok kios burung alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Benar kan follow ya? Follow betul. Iya betul ya. Betul. Kayak Instagram. Iya, betul. Iya. Nah, terus kita juga ada burung-burung murah. Kayak malam cucak keling itu ludes semua. Yang normal 60.000 real ya. Demi Allah kita tadi malam jual 5.000 perak. 5.000. 5.000 perak. Terus kayak burung apa lagi ya? Cape-capean tadi malam kita jual 5.000. Pokoknya semua burung kita obral semua, harganya murah meriah, plus bersihin gudang. Bersih gudang ya. Nanti burung baru lagi. Jadi bagi yang mau harga murah tinggal tonton aja di channel Kios Burung Alam ini. Terima kasih Pak Mas Bagus. Oke. Oke Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Ya, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit, dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget. Complete ya, kayak tuh komplit banget. Kalau emang ini, kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya. Yes, ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau memang mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cuma okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Okay. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios, alhamdulillah ya. Nanti patokannya itu dari parkiran motor yang ada di belakang ya, yang di depan pos RW tembok hijau itu. Nanti dari situ tidak jauh ada akses jalan ya menuju kios alhamdulillah nih. Nah, tidak jauh adalah kios alhamdulillah ya. Nah, ini adalah kiosnya nih. Selanjutnya mantap, Mas Bagus. Mantap. 820 ribu. Tuh. 820 ribu. Wah, panjang. Ya, ada orang juga masih bunyi ya. Berapa itu pelatuk gacor? 150 aja. 150 ribu ya. Pelatuk jantan. Tuh. Ini 800? 20 ribu. 800? 20 ribu. Langsung telepon sekarang. Aranda, terus ada sikatan londo, ada sanger. Lanjut lagi trotolan. Emang trotol. Trotol Mbah 850. 850.000. Burung anteng ya. Burung anteng ya. Oh, itu klewer. Lumayan lah ya.
850.000. 8,5 aja. Betina ekor klewer. Lanjut ya Mas Bagus. Ini betina ekor. Betina ekor klewer siapaan Pak Bengkok nih ya. Aduh, cantik banget. Bunyi tak. Petrakannya mantep ya. Tuh. Ter. 310.000. 310.000. 310.000. 310.000 ya. Siapa nih? Betina ekor klewer 310.000 aja. Ambil nih katanya nih. Mau langsung telepon aja. 300 belum, Bang. Lon. Langsung telepon. Ya, nomor di komentar yang disematkan itu. Nah, ini bodi pesan nih. Cakung garo, Mang. Lanjut lagi. Bodi gede. Pokoknya kayak lu, Mang. Tuh, bodi gede. Bodi gede. Ini muka imam banget. Ya, cakep jilan sekali ya. Ini apa hutan juga, Mas? Hutan, bodi besar. Ganteng. Muka sopan, Dik. Hutan bodi besar. 702.000. 702.000. 702.000 ya, budek gede ya. 702.000 saja. 2.000. 702.000. Budek gede. Sikap, Bang. Mas Bagus, kita lanjut aja nih ke burung yang pertama ini. Apa ini enaknya nih? Semalam langsung diambil semua nih ya, laku. Oh, laku. Wah, apa ini? Cabe-cabean. Cabe-cabean laku. 5.000 perak. Cabe-cabean 5.000. Murah banget. Sogon juga udah laku nih tadi malam. Sogon 5.000 perak. Yang jantan loh. Iya, 5.000 perak semalam. Masa yang jantan 5.000? Betul. 5.000 perak. Dan ini payu juga nih. Apa ini? Jantung pisang. Jantung pisang 20.000, ada yang 20.000, ada yang 15.000 semalam. 20 sampai 15.000 udah laku tapi. Somot orang mana ini? Dan Palu. Orang Palu. Palu. Oh, jauh-jauh ya. Nah, ini ada gerejana kan kemarin kita. Nah, ini belum laku ini. Kering. Ini payu dong, Ge. Payu dong, Kak. Payu ini dikasih ring. Payu juga. Ini dipasang ring ya. Nih, kalau udah gede kayak gini, entar kalau mau mesen ngomong ya. Awas terbang masuk ke sini, terbang. Nggak, ini pasti. Udah. Terbang Mas Bagus. Udah dilolo tuh. Udah bisa buat ini. Udah bisa buat mainan. Nah. Wah, ini bakal bahaya ini. Berapa ini gereja anak Mas Bagus? Ini udah bisa buat terbang ya? Tuh ya. Wah, iya betul sekali. Yang mau kayak gini berapa harganya? Ini kemarin kita promoin pas lagi promo itu 30.000. Ah, 30.000. Nah, hari ini kemarin kita kasih 60.000. Kalau ini udah solot ya. Udah solot ya. Tuh ya. Wah, iya betul ya. Kalau mau nih ya, ini burung kayak gini kalau udah jadi mahal banget. Mahal Mas Bagus, apalagi dijual ke peternak murah. Kalau jadi bisa 1 jutaan. Ya? 1 jutaan, betul kalo sekali. Jangan sampai kenyang. Oh, jangan sampai kenyang. Kalau burung kayak gini jangan sampai kenyang. Dulu saya pernah punya gelatik itu dilepas dari mana-mana pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Balik lagi kan? Udah Mas Bagus, ntar aman. Kalau ini aman. Namanya Warno ini, Om. Oh, Warno namanya Warno. Ya. Warno. Ini nggak pegang makanan, kalau megang makanan langsung ya. Warno. Oh, enak begini ya. Wah, asli keren. Ya mau kayak gini 60.000 bisa telepon. 60.000 ya. Oke. Enak buat isian ya. Buat masteran Mas Bagus bahaya. Dah, masukin dah. Bahaya Mas Bagus. Terus. Ini kita langsung ludesin ya. Oh, ini ada salakan nih. Apaan ini? Sengaja ini salakan nih. Pelanduk semak. Iya, matanya berani dikit 1.000 perak. Pelanduk semak. Pelanduk semak 1.000 mau enggak nih? Oh, enggak ada yang mau pelanduk semak. 1.000 perak. Bungkus. Pelanduk semak 1.000 perak. Jadi tadi malam kayak siri-siri kita jual 5.000. 5.000. Jadi kalau mau harga-harga promo itu bisa tonton channel Kios Burung Alhamdulillah. Betul. Tapi nontonnya kalau pengen jernih di mana? TikTok Kios Burung Alhamdulillah. Jadi kita ngikutin zaman Mas. Masalahnya YouTube ini aduh lagi kayak gini banget. Mudah-mudahan bisa stabil lagi dengan kabar kicau ngeliput ke Kios Burung Alhamdulillah terus gitu. Iya, siap-siap Mas Bagus. Terus permintaan
ini kan lagi musim hujan mas. Betul. Permintaan madu kelanceng tuh lagi luar biasa banget mas. Iya. Real lagi luar biasa banget. Kemarin saya serepekan ya, hantam madu kelanceng langsung seger lagi. Ini real nih ya. Ini juga kemarin sakit, dihantam madu kelanceng seger lagi. Seger lagi. Pulang buat apa aja itu. Cocok banget kalau mau madu kelanceng real itu bisa didapetin di kios Burung Alhamdulillah. Harganya apalagi, cukup apalagi kita pengiriman keluar kota luar udah bisa kemana aja bisa pakai JNT terus kualitasnya juga bisa benar-benar terjamin apalagi musim hujan kayak gini mas cocok ya. Cuman kalau musim hujan kayak gini dari jauh-jauh hari itu udah telepon dulu masalahnya barangnya udah langka ya musim hujan masalahnya ya masalahnya itu kan hasil alam ya. Berapa cukup? 150.000-an aja mas, 150.000-an kualitasnya terjamin, hasil alam, tanpa kimia, langsung dari alam langsung. Madu kelanceng. Tambah hari, tambah kencang. Mantul mas bagus ya. Lagi nih. Ada lagi mas bagus. Apa lagi ini? Kita sekalian cuci gudang ya. Mantenan mini 1000 perak. Wah, enggak ada yang mau Mas Bagus. 1000 perak, mantenan mini. Ya, enggak ada yang mau Mas Bagus. Mantenan mini 1000 perak. Enggak ada yang mau. Mau lebarin. Mantenan mini, enggak ada yang mau. Jangan Mas Bagus, jangan diterbangin udah cukup. 1000 perak terbangin ya. Ya Allah. Jatuh. Enggak bisa terbang ini kasihan. Oh, enggak bisa terbang. 1000 perak ya. 1000 perak enggak ada yang mau Mas Bagus. Maaf ya. Gak ada yang mau mas kita terbangin aja kalau gak ada yang mau ya. Gak ada yang mau mas Bagus. Itu bukan kita mau apa seru-seruan aja ntar kita viral lagi. Gak apa-apa lah kan makin gimana sih. Iya cuman ya intinya itu cuma buat seru-seruan aja. Iya gak apa-apa lah. Aduh lanjut lagi mas Bagus. Ini cipu hitam. Oh cipu hitam ya. Ini pemung lagi diliput ya, setelah liputan itu harga normal. Setelah liputan harga normal 1000 cipo. 1000 cipo. Oh ini bapaknya nih. Tanyain real gak 1000? Ini real gak pak? Real. Dengan bapak siapa nih? Bapak Arif. Bapak Arif dari? Cilandak. Dari Cilandak. Ini real ya, terima kasih pak. Coba diunjukin pak uangnya pak. Ini ya. Tuh. Oh 1000 gak ada kayaknya. Nggak ada ya, 2000 ya nggak apa-apa kasih. Nggak apa-apa, 2000. Oke. Okay. Oh, duitnya banyak mas bagus. 10.000 nggak apa-apa, nanti kembali pak. 1000 aja sih. Yang kecil aja. Sip. Oke, okay. Lanjut pak ya. Mas bagus, lanjut lagi. Ada apa lagi nih? Beranjangan. Wah, ini jangan murah-murah mas bagus. Lagi sulit. Lagi sulit. Ini lagi sulit, emang burung udah bunyi. 190. Beranjangan 190.000 ya. Jantan. Oke. Okay. Jantan tulen 190. Jantan tulen ya. Normalnya 260. Normal 26 ya. Kiri sini. Nah ini nih. Atau Bayeman 45.000 lagi dorong ekor. Bayeman 45.000 lagi dokor ya. 45.000 lagi dorong ekor. Muter si pramuka nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat ya. 45.000. 45.000. Nggak ada yang mau. Harga banting. Banting harga ya. Pelatuk bawang. Pelatuk bawang. Tina. Kacau. 95.000. 95.000. Wah. 95.000. Muter juga enggak bakal dapet nih. Jadi bagi yang mau harga murah bisa simak di live streaming kios Bro Alhamdulillah ya. Betul. Tonton juga harganya kalau mau disamain juga di kabar kecil juga sama. Bisa ya. Benar lagi kita juga pembongkaran burung-burung kecil. Oke. Okay. Wah, apalagi nih Mas Bagus. RPM. Wah ini nih bahaya nih rambatan baru merah. Jangan murah-murah. 110.000. 110.000. RPM. Pasti. 110.000 ya. Pasti liatin aja kira murah kali ya. Iya. Kalian cuci gudang ini ya. Cuci gudang ya. Nih. Potong kembang jantan. Potong kembang jantan ini. Jantan normalnya 60.000. 60.000. 25.000. 25.000. Bungkus. Bungkus. Potong kembang jantan ya. 25.000. Jadi setiap harinya kita akan melakukan seperti ini, seperti dahulu lagi. Mulai kayak dulu lagi ya. Seperti mulai hari ini, makanya langsung pengunjungnya juga langsung banyak. Nah gitu dong Mas Bagus. Siap. Iya. Jadi jati diri kita salurkan kembali. Iya, nggak usah ngikut-ngikutin yang bikin naik harga. Iya betul. Iya. Saya sih pengen naik. Iya. Nih ada. Kutilang. Kutilang. Apa sih sebenarnya? Apa sih? Samyong Jawa. Samyong Mini. Nih. 5.000. Kutilang sutra 5.000 itu loh. Waduh, nggak ada yang mau ya, ada ya? Ada mas itu ya. Kalau bapaknya no yang beli no yang senyum lo. 5.000. Jadi burung-burung kecil di sini tuh banyak banget. Semuanya itu
serba murah, serba mewah, serba murah. Apalagi kalau mau yang lebih murah lagi itu posisi bongkaran, nontonnya di TikTok Yos Burung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan jangan lupa juga ngebit. Ngebit apa namanya? Tap-tap layar sama ngasih gift-gift. Oh. Yang cepat gitu loh ya maksudnya ya. Kalau YouTube kan bisa sebulan, kalau ini langsung kok. Kalau ngasih singkat giveaway apa nih di sini? Nggak usah giveaway, pokoknya setiap hari kita bagi-bagi. Oh, dulu. Tiap hari ya. Oke, oke, oke. Bantu share dan follow. Follow. Kios Burung Alhamdulillah. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini ada betina siapa? Betina siapa? Betina siapa? 150.000. Murai Medan betina 150.000. 150. Nyari budek sariawan, budek lagi sariawan, budek lagi sariawan. Punggungnya, punggungnya coba. 150.000, oke. Mau Pak De? Wedok. Wedok Pak De. 150.000. Betina siapa 150.000? 150.000 ya. Ada yang harga 1.000, harga 5.000 nih. Betina siapa 150 sehat walafiat. Sehat walafiat. Yang bikin rame-rame. Iya. Ini nih. Jangan lupa tonton terus Kabar Pico untuk wow. TikToker Indonesia. Wow, mantul. 150.000-nya nih yang bikin rame-rame nih ya. 150.000. 150.000. Wah, enggak ada yang mau, Mas Bagus. Enggak ada yang mau 150.000. Wah. Oh. Lanjut ke Pak. Asyik orang gelap ya. Oke, sebelah sana, Tan. Yo. Jadi alhamdulillah ya udah balik lagi kayak dulu nih. Siapa lagi? Tuh ini kondisi kios alhamdulillah ya. Oh ini Cigun Jadi. Cigun Jadi. Pur total. Cigun Jadi pur total. 15.000. 15.000. Nih bapaknya nih depan saya nih dapat nih. 15.000. Oh, kenapa mas kenapa? Gara-gara lagi. Cikun Jadi 15.000. Cikun Jadi 15.000. Oh. Cikun Jadi 15.000. Black Gunung Jadi 15.000. Nah, kalau posisi kayak gini posisi saya lagi di review atau pas lagi live streaming aja. Setelah live streaming itu harga normal kembali. Sampai mati itu harga normal kembali ya. Betul sekali. Oke. Oke. Black Gunung 15.000 nih bikin gara-gara lagi nih. Mas Bagus yang kerok. Kita geser lagi. Wah, ini yang mahal ini. Cucak ranting. Coba saya dari sini. Nah, cucak ranting. Ranting 120. Oh, 120.000. 120.000. Cucak ranting 120.000. 120.000, enggak mau ya. Walah, bungkus. Wah. Bungkus langsung real. Muter sepramuka juga enggak bakal ada. Iya. 150.000. Dia jual 15 juga masih laku ya. Bus. Cis Pak urung-urung ya? Cak biru. Wah, ini cak biru apa ini? Cak biru anakan. Anakan. 95. Cak biru 95.000. Oh. 95.000. 95.000 cak biru. Waduh. Oh, ora gelem ini. Ora gelem, ada yang mau Mas Bagus. Kalian kita ngabisin stok ya. Ngabisin stok ya. Cak hijau PH. Nah, ini cucak hijau PH. Waduh, apalagi nih mau bikin nyebar nih. Ya, hijau PH 150.000. 150.000 muter dulu kalau dapat set asli jempol. Udah murah banget nih. Wah, oh, enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau Mas Bagus. Kosong ya, ini sekalian ngabisin stok ya. Karena mau ganti stok. Emang rencana ganti burung apa tadi? Imporan. Oh sis, bahaya dong. Imporan. Apalagi Mas Bagus nih. Udang. Udang normalnya 300.000, 170.000. Kepedang 170.000. Udang 170.000. Udang 170.000. Wah, bahaya ini. Enggak ada yang mau Mas Bagus. Iya, ini sarap limis. Boleh sih 5.000. Oh, enggak laku ternyata harga murah. Nih, SRDC di sini. Wah, wah ini SRDC. Burung udara watan ya. Bali. Ah.
85 aja. SRD Cibali 85.000 Pak, padenya yang dapat ini. Pak adanya yang dapat ya. 85.000. SRDC Bali 85.000. Nah, itulah keseruannya di kios Burung Alam. Ini tiap hari apa gimana setiap ini? Setiap hari seperti ini. Makanya kawan-kawan kabar kicau, jangan lupa follow channel kios Burung Alhamdulillah, Alhamdulillah dan TikTok kios Burung Alhamdulillah. Seperti itu ya. Apalagi kalau mau bagi-bagi burung gratis, caranya gimana? Share dan subscribe dan follow TikTok kios Burung Alhamdulillah dan YouTube kios Burung Alhamdulillah. Mantap. Oke. Lanjut lagi Mas Bagus. Ada apa lagi nih? Ini sniper nih. Master handal sniper. Normalnya 120. 20.000. Wah, sniper 20.000 padenya yang dapat ini. Oh, ini padenya yang beli ya. Salah yang ini. Ini ya. Padenya. Mas Dasin, mohon maaf Mas Dasin ya. Enggak apa-apa. Mohon maaf ya. Sen-sen ya. Ini cabai apa mantenan? Mantenan merah. 120 85 aja. 85.000. 75 aja. 75. 65 aja. Udah cukup. Jadi 65.000. Nah, itulah keseruannya dari kios Burung Alam. Banyak macam, banyak cerita, banyak fenomena. Kawan-kawan, tonton terus, pantengin terus channel kios Burung Alam. Rio neng apa? Air mancur nih, Pak. Ada muara air mancur. Oke. Air mancur nih. Muara air mancur ya. Nih, 75 aja. Muara air mancur 75.000. Garasi gacor. 75 jinak. Oh ya. Royak. Gacor. Baru masteran ya. 65. 65.000. 50.000. 50.000. Padenya ini dapat. Padenya ini dapat. Pakde, terima kasih banyak Pakde ya. Tuh. 50.000 nih. Real-realan ya. Real Mas Bagus ya. Kalau orang-orang masih nanti ngikutin saya terus. Pasti ngikutin ya. Iya. Oke, kita ke depan dulu Mas Bagus. Gacor banget itu ya. Kain. Latah ya? Iya. Latah. Mana Mas Bagusnya? Nah, ini nih dia nih. Permisi. Anakan. Wah, ini serilit anakan ini. 40.000. Serilit anakan 40.000. 40.000 serilit. Cukup. Buat masteran ya. Serilit. 40.000. Serilit. 180.000 aja ekor dorong. Tuh. Ya, burung rawatan lama banget ekor dorong nih. Ekor dorong ya. Kelihatan enggak? Oh iya, dorong ya jelas ya. Ini burung udah rawatan lama pur total. 180.000 aja saya jual modal. 180.000. Oke. Okay. 180.000 ya. Pada ngikutin Mas Bagus. Waduh. Apa ini Mas Bagus? Oke, kolibri ninja ya. Konen hijauan. 15.000. Konen hijauan 15.000. Dadakan ya. Jadi masih pada ngedelay ini teman-teman ya. Masih enggak kayak dulu lagi. Iya. 15.000. Nah, ini juga ada tutup ranting apa segala macam ada ya. Itu siri-siri yang itu juga ada nih. Siri-siri. Apa namanya? Serindit nih yang merah-merah ya. Nah, ini serindit yang dasi ya. Yang dasi 120. Serindit jantan 120.000. Iya. Yang mana itu yang bunyi? Bunyi semua rata-rata dong. Ya, ini ya. Ya. Nah, paling segitu dulu, ntar abis ini kita lanjut bongkaran burung-burung kecil, burung-burung besar, dan burung-burung lainnya. Oke, seperti itu ya. Paling segitu dulu dari kios Burung Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.